Salawat kajungjunan iya teh kaunggulan. Akan munculnya Al-Imam Al-Mahdi, Imam Muhammad bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, yang akan mengamankan bumi ini. Beliau adalah salah satu dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilahirkannya di Madinah dan dibesarkan di Madinah Al-Munawwarah. Namanya sama dengan nama datuknya, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ayahnya sama dengan nama ayah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah. Ketika alam dunia ini sudah penuh dengan warna-warni kemunkaran, warna-warni kezaliman, warna-warni maksiat, kejahatan-kejahatan satu sama lain saling memangsa, satu sama lain saling mendzalimi, dan tidak ada satupun yang bisa memisah, yang bisa mengislahkan secara total. Beliau muncul di saat tidak ada seorang pun, tidak ada satu pihak pun yang bisa mengislahkan, yang bisa membentengi kaum yang zalim dari kezalimannya, yang bisa menyelamatkan yang dizalim dari perbuatan kezaliman kaum yang zalim. Di saat umat Islam tertindas dan tidak ada satupun yang bisa menyatukan kekuatan umat Islam saat itu, umat Islam masih memikirkan masing-masing pribadinya. Umat Islam memikirkan keluarganya, umat Islam memikirkan organisasinya, partainya, umat Islam memikirkan ahli kampungnya, ahli negerinya. Tidak sampai umat, pemikiran umat Islam mau menyelamatkan seluruh saudara-saudaranya Muslim, kasih sayangnya tidak sampai kepada semua saudara-saudaranya Muslim, apalagi kepada semua makhluk Allah. Rahmatan lil alamin saat itu hanya sebagai slogan. Arti rahmatan lil alamin, sayang, kasih sayang kepada semua makhluk. Jadi masih kasih sayangnya hanya untuk dirinya, keluarganya, hanya untuk orang-orang yang punya hubungan dekat dengannya. Adapun orang-orang yang tidak punya hubungan dekat dengannya, dia tak peduli itu Muslim atau non-Muslim, dia tak peduli itu adalah orang yang harus dibantu atau bukan. Di saat itu
umat Islam banyak yang tertindas dan tidak ada yang membela. Di saat tidak ada yang membela, umat Islam tidak mau bersatu. Di antara alasannya karena tidak mau ikut masuk kepada resiko. Yang besar, resiko kerugian, resiko kematian, dan berbagai resiko-resiko yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu, sehingga kelompok-kelompok dari umat Islam ini pada menahan diri, tidak mau bersatu. Maka wilayah-wilayah yang di sana umat Islamnya dizalimi, tidak ada yang membela. Nah, di saat itulah Al-Imam Al-Mahdi muncul. Beliau muncul untuk mengislahkan yang bersatu. Beliau muncul untuk menyatukan yang bercerai-berai. Dan beliau muncul untuk memutihkan akidah-akidah muslimin, mukminin yang sudah terkontaminasi, dan juga pemahaman-pemahaman umat Islam di dalam fiqih yang tidak ada sanadnya, yang tidak sesuai dengan dasar-dasar Islamnya. Juga yang mensucikan jiwa-jiwa yang kotor, yang mendekatkan hati manusia kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Di saat itu umat Islam yang tadinya bercerai-berai menjadi bersatu, saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu. Yang tadinya ada penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, penyimpangan-penyimpangan di dalam pemikiran-pemikiran fikhiyah, penyimpangan-penyimpangan di dalam akhlak, semua diputihkan oleh beliau. Diputihkan. Perbedaan pendapat oleh beliau diwadahi dan diarahkan sesuai dengan porsinya. Sehingga perbedaannya menjadi rahmat. Perbedaannya menjadi keindahan dalam kehidupan muslimin saat itu. Bukan tidak ada yang ikhtilaf, bukan tidak ada yang berbeda. Perbedaan tetap ada, tapi tidak jadi permusuhan, tidak jadi kejelekan di antara sesama umat Islam. Allah Allah. Sehingga ketika itu umat Islam berada pada puncaknya kejayaan. Di saat itu keyakinan umat Islam semuanya
sahih, keimanannya sahih. Muslimin muslimat di masa itu agamanya seperti halnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita umatnya, kalau mendengar Al-Imam Muhammad Al-Mahdi ini muncul, maka semuanya harus bai'at kepadanya. Walau habwan ala thalji, walaupun harus merangkak di atas salju. Masa itu adalah masa yang terbaik. Di saat itu musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan musuh-musuh Islam tidak ada yang bisa berputik. Keagungan ajaran Islam nampak. Keterpujian, keunggulan, keistimewaan nampak. Bahkan khawarij lil adat nampak kembali. Orang-orang yang ma'rifat kepada Allah di sana sini pada bermunculan. Orang-orang yang menguasai ilmu Allah, fan-fan keilmuan, yang mengamalkan ilmunya dan juga mengajarkan ilmunya kepada yang lain dengan benar, bermunculan. Suluk menempuh jalan Allah ini menjadi garapan setiap muslim. Betapa beruntungnya orang yang beriman ada di masa itu. Namun kita tidak tahu kapan ini terjadi. Tapi tanda-tandanya sudah bermunculan, nampak jelas sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah. Di masa itu lahir lagi yang disebut dengan jihad fi sabilillah yang sesungguhnya. Tujuan-tujuan dan cara-caranya jelas sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masa itu yang memimpin umat ulama, yang menjadi komando adalah ulama. Ulama-ulama yang keilmuannya sempurna. Ulama-ulama yang ahli amal. Ulama-ulama yang berakhlakul karimah. Ulama-ulama yang ma'rifat kepada Allah. Ini adalah salah satu tanda kiamah kubro.
yang akan terjadi. Al-Imam Muhammad Al-Mahdi muncul sebelum Dajjal. Lalu di saat dunia ini diamankan, di saat muslimin kekuatannya disatukan, di saat diputihkan dari segala noda-nodanya, nah muncullah Dajjal. Yang mana Dajjal berusaha mengembalikan keimanan mukminin kepada kekufurannya. Na'udzubillah min dzalik, la'anatullah alaih. Namun tidak lama, dalam hitungan 40 hari, Dajjal ini mati dibunuh oleh Kanjeng Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Turunlah Nabi Isa alaihissalatu wassalam dari langit. Itu terjadi di masa Imam Mahdi. Begitu Dajjal sudah dibunuh, pengikut-pengikutnya kebanyakan kaum Yahudi, dan kaum Yahudilah yang menyambut datangnya Dajjal. Semua tanah di muka bumi, semua negara akan dipijak oleh kaki Dajjal la'anatullah alaih. Kecuali dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Maka Dajjal tidak bisa masuk. Karena Dajjal setiap mendekat mau masuk ke tanah haram Makkah Madinah, setiap melihat malaikat yang siap dengan tombaknya, yang tidak bisa dilihat oleh yang lain, hanya Dajjal yang melihat dari arah mana saja. Maka Dajjal tidak bisa masuk tanah haram. Dajjal mau masuk Madinah Al-Munawwarah, dia tidak bisa. Dia hanya ada di perbatasan kota Madinah, di belakang Gunung Uhud. Di sana juga ada satu gunung yang tanahnya mengandung garam. Dalam hadis disebutkan dia membangun istana di sana. Dia dengan bala tentaranya di atas gunung itu berbicara kepada bala tentaranya sambil memandang masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada pengikutnya, kalian tahu itu masjid siapa? Yang putih, kata dia, itu Masjid Ahmad, kata dia. Ini Dajjal mengatakan dalam hadis, masjid yang putih, bangunan yang putih. Padahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid tidak putih, karena dibikin dari tanah. Ya. Ya, hadis ini ternyata terbukti. Putihnya bangunan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekarang. Yang mana ini
sudah mengisyaratkan dekatnya masa itu. Tapi kita tidak tahu kapan itu terjadinya. Setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan oleh umat Islam yang bersama beliau, termasuk Al-Imam Muhammad Al-Mahdi radhiyallahu ta'ala anhu juga berada saat itu bersama Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan menyambut kedatangan Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan berjamaah salat subuh. Dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika dipersilahkan untuk menjadi imam, Nabi Isa tidak mau menjadi imam. Yang disuruh menjadi imam adalah Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Isa memperlihatkan agungnya ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga memperlihatkan kedudukan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga beliau salatnya menjadi makmum. Lalu setelah Dajjal dibunuh dan para pengikut-pengikutnya pun juga dibunuh, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam bersama Al-Imam Muhammad Al-Mahdi radhiyallahu ta'ala an, bersama para ulama-ulama Islam di berbagai penjuru dunia bersatu memimpin dunia bersatu. Bertambah kekuatan dengan kekuatan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Isa punya peran yang khusus yang mengarah kepada kaum Kristiani, di mana saat itu kaum Kristiani akan diputihkan akidahnya oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam sehingga semuanya tidak ada yang memeluk lagi agama Kristen. Semua di muka bumi saat itu akan memeluk agama Islam. Kaum Kristiani akan lenyap karena Nabi Isanya yang dianggap sebagai Tuhan dan anak Tuhan yang langsung mengklarifikasi, memutihkan akidah-akidah yang mengaku bahwa Nabi Isa adalah Tuhan dan anak Tuhan, yang tidak mau beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau memeluk Islam, maka semua digiring oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam untuk bertauhid yang benar, untuk beriman kepada Nabi akhir zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memeluk Islam dengan benar. Semua salib-salib di muka bumi disirnakan oleh Kanjeng Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan juga semua gereja-gereja dialih fungsi menjadi masjid semuanya, dan juga babi-babi yang suka dikonsumsi, yang diternak, ya, dikonsumsi dan disebarluaskan di saat itu, diperintahkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam harus dibunuh semuanya. Maka tidak ada lagi ternak babi, tidak ada lagi produk-produk
yang ber kandungan babi, yakni yang mengandung unsur-unsur kebabian. Allah, 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 amanlah dunia, jayalah Islam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau berziarah dari Palestina, berziarah dari Damaskus ke Madinah Al-Munawwarah, berangkat hanya untuk berziarah kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, lalu membacakan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedengaran langsung jawaban dari kuburan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedengaran oleh semua orang yang berziarah bersama Nabi Isa alaihi wasallam, jawaban dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Rasulullah berjanji, itu kalau Nabi Isa berziarah dan mengucapkan salam kepada beliau di masa hidupnya, Rasulullah sudah berjanji akan menjawab salamnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau berdakwah dengan asas-asas Quran. Beliau berdakwah dengan sunnah junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah, Allah, Allah. Ada sebagian yang mempertanyakan bagaimana Nabi Isa alaihissalatu wassalam berdakwah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan as-sunnah ini harus memiliki sanad, mata rantai yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah Nabi Isa alaihi salatu wasallam beliau menerima sanad Quran dan sanad sunnah ini dari ulama yang ada di masa itu, yaitu masa ketika Nabi Isa alaihi salatu wasalam turun, atau bagaimana? Maka dijawab oleh para ulama bahwa Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam adalah sebagai rasul, walaupun kerasulan beliau tidak difungsikan ketika turun beliau ke dunia, tapi tetap kepangkatan kerasulan beliau tidak dicopot, tidak lepas. Beliau tetap sebagai rasul, namun kerasulannya tidak diaktifkan, tidak difungsikan. Karena beliau mengikuti kepada ajaran Islam. Beliau bagian daripada umat Islam. Beliau bagian daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ulama mengatakan bahwasanya seorang rasul
oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikasih kemampuan mengenal wahyu Allah. Wahyu Allah, wahyu yang manapun, wahyu yang diturunkan kepada siapapun, maka semua utusan Allah, semua para Rasul Allah, semua para Nabi Allah, semuanya memahami kepada seluruh kandungan makna wahyu-wahyu Allah, kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul manapun, tanpa harus bertanya kepada si A dan si B, ya, tanpa harus ada sanad. Jadi tidak perlu sanad itu Rasul. Sehingga kalau mentafsirkan kitab Allah yang mana saja akan tepat sesuai dengan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dan plusnya bahwa Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ulama mengatakan beliau pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik berdasarkan hadis sahih maupun berdasarkan hadis yang dhaif. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Al-Masjidul Aqsa, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh semua para rasul dan para nabi-nabi Allah alaihissalatu wassalam. Bertemulah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh para nabi dan para rasul di Al-Masjidul Aqsa, dan semua berjamaah bersama nabi. Ini pertemuan berdasarkan hadis sahih. Lalu ketika Mi'raj, ketika Mi'raj secara khusus di langit kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam secara khusus. Dan tidak semua nabi, tidak semua rasul pertemuan. Lalu di dalam sebagian riwayat hadis di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada riwayat hadis pernah dikunjungi oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi tawaf. Beliau ada di pinggir masjid, lalu kelihatan oleh para sahabat Nabi ada sorban yang melayang-layang bertawaf, lalu sorban itu menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya musafahah. Lalu sahabat bertanya bahwa itu siapa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa itu adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka para ulama-ulama Allah mengambil kesimpulan bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam kemungkinan besar beliau mengambil sanad langsung ijazah Quran dan ijazah dan semua sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah langsung. Kenapa? Karena bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedudukannya Nabi Isa alaihi salatu wasallam adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Kenapa disebut sahabat? Ya, karena bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebagian ulama mengatakan sahabat Nabi yang paling akhir wafatnya adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Allah, 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 Allah. Maka beruntunglah orang yang bisa bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bertemu dengan sahabat-sahabat, bertemu dengan sahabatnya Rasulullah selesai. Di satu sisi, sisi lain adalah sebagai Rasul bertemu dengan utusan Allah. Allah, 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 Allah. Sehingga di masa itu, ya, orang-orang yang mengambil keilmuan dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya, Masya Allah, bisa masuk kepada kelompok tabi'in di akhir zaman. Ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa keadaan umat beliau sudah diisyaratkan oleh beliau. Tentang keagungan yang Allah berikan kepada umat beliau. Keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada umat beliau. Dari mulai yang awal sampai yang akhir. Dan kejayaan agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan periode terbaik dan diakhiri dengan periode terbaik. Dimulai dengan periode terbaik, diakhiri dengan periode terbaik. Sehingga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya ada di dalam dua, di antara dua yang terbaik adalah periode awal dan periode terakhir. Awal dimulai oleh Rasul, akhir dimulai oleh Rasul. Awal dimulai oleh masa sahabat, akhir dimulai oleh sahabat. Karena Nabi Isa alaihissalatu wassalam bagian dari sahabat. Subhanallah. Awal dimulai dengan kejayaan Islam, akhir dimulai, diakhiri dengan kejayaan Islam. Masya Allah. Allah, Allah, Allah. Awal dengan Rasul, akhir dengan Rasul. Awal dengan sahabat, akhir dengan sahabat. Awal dengan kejayaan Islam, akhir dengan kejayaan Islam. Maka tengah-tengah umat yang ini kacau balaunya, yang bercampur seperti al-fakir ini, ya, yang banyak dosanya, mudah-mudahan punya harapan mendapatkan syafaat dari dua kelompok ini, dari yang awal dan yang akhir. Allah, 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 Allah. Berbahagialah kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu ada yang bertanya ke Buya, "Buya, apakah lebih baik kita panjang umur sampai masa itu atau bagaimana?" Ya. Maka jawab oleh Buya, ya. Kalau bisa kita panjang umur sampai masa itu, jelas itu ada keunggulan khusus. Namun yang terpenting bukan itu. Yang terpenting bukan ketemunya dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam wala Imam Mahdi.
Tapi yang terpenting adalah kesempurnaannya iman. Yang terpenting adalah kesempurnaannya Islam. Yang terpenting adalah kesempurnaannya ihsan. Yang terpenting adalah kesempurnaannya ketakwaan kepada Allah, zahiran wa batina, dan pengikutan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batina, dan berjuang di jalan Allah dan di jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan harta, dengan tenaga, dengan segala hal yang Allah titipkan kepada dirinya. Itulah yang terpenting. Itulah yang terpenting. Allah, Allah. Karena belum tentu bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wasalam lalu keadaan orang tersebut beriman. Belum tentu bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wasalam dia termasuk golongan yang imannya sempurna. Belum tentu. Walaupun ada di masa mana saja, tapi ketika iman seseorang sempurna. Ingat kita cerita Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrah. Beliau tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di masa kerasulan Nabi kita, tapi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia ternyata karena kesempurnaan imannya, kesempurnaan Islam dan ihsannya, meraih derajat yang tinggi. Walaupun beliau tidak dikenal oleh ahli bumi saat itu, namun beliau sangat dikenal dan diagungkan oleh ahli langit. Allah. Masya Allah. Dan di dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau di hadapan para sahabatnya mengatakan, mengutarakan kerinduan beliau kepada ikhwannya. Kepada ikhwannya. Beliau mengatakan ikhwan. Allah, Allah, Allah. Sehingga akhir kata beliau kepada sahabatnya, setelah sahabat bertanya tentang siapa yang dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah umat beliau yang tidak pernah bertemu dengan beliau tapi beriman kepada beliau. Ini yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk yang dirindukan oleh beliau. Maka pentingnya ya kita semuanya terus menyempurnakan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah, Allah, dan keimanan kepada segala hal yang wajib diimani termasuk yang tadi disebutkan ya, dan juga iman kepada takdir. Iman kepada segala yang difirmankan oleh Allah dalam Qur'annya dan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya yang mutawatir, termasuk kejadian-kejadian nanti setelah kiamat di akhirat, ahli surga di surganya, ahli neraka di nerakanya, sampai pertemuan dengan Allah jalla jalalu wahdah. Bagi ahli surga di surganya, semoga kita termasuk kelompok itu. Dan juga hadis syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sahih dan mutawatir, dan juga syafaatnya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, syafaatnya para ulama, syafaatnya para syuhada. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau-beliau semua. Semoga kita mendapatkan
kedudukan yang mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, bagaimana kita sekarang di masa kita dalam kehidupan kita ini bisa memiliki iman yang sempurna, Islam yang sempurna, ketakwaan yang sempurna, ibadah yang sempurna. Bagaimana kita di masa kita ini bisa berjuang bersama-sama ulama-ulama Allah di jalan Allah, di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita oleh Allah dikasih hidayah dan taufik kepada kesempurnaan iman dan Islam dan ihsan, hidayah dan taufik kepada kesempurnaan pengikutan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidayah dan taufik kepada berjuang di jalan Allah dan di jalan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Buya menghaturkan beribu-ribu terima kasih dan kebahagiaan kepada semua jamaah dan siapapun walaupun bukan jamaah yang selalu hadir dalam majelis Buya, yang ikut berjuang di jalan Allah. Dan Buya juga tetap ya bersyukur kepada Allah atas perjuangan siapapun yang ikut berjuang di jalan Allah bersama para ulama Allah yang mana saja, dan sangat gembira dengan situasi kondisi seperti ini. Semoga semakin banyak yang berjuang di jalan Allah, segala pengorbanan dan perjuangannya diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله dan doakan terus insyaallah ya pada malam Senin yang akan datang ada salah
satu dari jamaah kita yang insyaallah akan membantu mendatangkan beko ya malam Senin sekarang. Kita tadi siang sudah menggambar dengan tim gambar untuk siap pembangunan pondok putra dan aula. Aula ini nih ya, majelis ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kita semua, melancarkan segala sesuatunya. Dan juga siapa di antara kita yang ingin berjuang di jalan Allah ya, dalam pembangunan ini ya, marhaba ahlan wa sahlan, ditunggu oleh Buya ya. Mudah-mudahan Allah melancarkan segala sesuatunya, memberkahkan segala sesuatunya, dan melimpahkan rizki kepada semuanya, sehingga dengan pemberian Allah dan limpahan rizki dari Allah ini, kita dijadikan keran oleh Allah ya, dijadikan saluran oleh Allah untuk bisa memperjuangkan agama Allah. Segalanya insya Allah ada dalam ridha Allah, ada dalam hidayahnya Allah, penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah, pertolongan dari Allah. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق أهلنا وقربت لنا في ديننا ما علي القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نهض بالغير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون اكفر سرا ذا أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى أليل الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى صف المصابيح القرار أمريتك فانسبحت فيها الأصوات واتي الجيش بماء الأمير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمريتك فانسبحت فيها الأصوات واتي الجيش بماء الأمير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمريتك فانسبحت فيها الأصوات واتي الجيش بماء أمير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وظاهري يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظيما واستجب منا دعانك يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب لنا دعانك يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب لنا دعانك كرما أنت رب الكرما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرف
فاتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. Salat sunnah subuh, salat sunnah fajar, baca rakaat di rakaat pertama suratnya alam nasyrah dan kul ya, rakaat kedua alam tara dan kulhu. Ayo beresan ya, bangkuna beresan.